Kak Yuta. Wah, keren Kak Yuta. Kak Yuta pintar joget. Jago banget jogetnya. Iya, Mio. Kak Yuta bikin TikTok nih. Mio, ada apa ke kamar kakak? Ayo kita main, Kak. Aku bosen di rumah. Oh, ya udah, ayo kita main. Kita pinjam mobil Kak Sakura ya. Ih, curang kok Kak Yuta naik sepeda sih. Kamu lari aja, Mio. Kejar kakak ya. Kak Yuta, tungguin Mio. Jangan cepat-cepat naik sepedanya. Buruan, Mio. Ini udah siang. Katanya mau main. Emang kita mau main kemana, Kak Yuta? Kita main ke pantai aja, Mio. Asik main ke pantai. Kak Yuta salah jalan. Ini bukan jalan ke rumah Kak Sakura. Oh iya, Mio. Kak Yuta lupa. Hehehehe. Nah, itu ada mobil Kak Sakura. Ayo, Mio, kita pinjam mobil Kak Sakura. Kak Yuta, kok kita ke repair shop? Emang mau ngapain? Kak Yuta mau ganti mobil warna Kak Sakura nih. Bosen tahu warna pink mulu. Nah, bagaimana Mio sekarang penampilan mobil Kak Sakura? Udah bagus kan? Ini mobil Kak Sakura jadi cerah banget warnanya Kak Yuta. Kuningnya cerah. Iyalah Mio, bosen lihat mobil Kak Sakura warna pink mulu. Jadi Kak Yuta ganti warna kuning aja. Emang gak dimarah sama Kak Sakura? Ya enggak lah Mio, jadi kakak udah bilang sama Kak Sakura mau ganti warna mobilnya. Oke Mio, kita sudah sampai di pantai nih. Kamu mau main apa Mio? Mio, lihat kakak-kakak itu pada berlarian. Oh lihat, itu ada Kak Taiga. Sepertinya mereka mau berenang Mio. Ayo kita ke sana Mio. Kita samperin Kak Taiga. Kak Taiga mau ngapain? Yuta Mio, kalian ada di sini juga. Kalian mau berenang ya? Kak Taiga, aku sama Mio ikut Kak Taiga berenang ya. Tolonglah Kak. Boleh ya, aku sama Mio ikut berenang. Gak boleh Yuta, Kak Taiga sama teman-teman mau berenang ke tempat yang dalam. Arusnya juga kuat di sana. Yuta sama Mio berenang di pinggir pantai aja ya. Jangan ke tempat yang dalam. Bahaya tahu. Tolonglah Kak Taiga, aku sama Mio boleh ya ikut? Ya udah, iya. Ore, berenang. Ore, kita berenang. Ya udah sana Yuta Mio, kalian ambil ban pelampungnya ya. Oke, siap Kak Taiga. Aku sama Mio ambil pelampung dulu ya. Taiga kemana ya? Kok nggak ada? Ya udah Mio, ayo kita aja yang berenang. Mungkin Kak Taiga udah duluan dia. Ayo Mio, kita berenang dekat paus-paus itu. Sepertinya seru di sana. Tapi Kak Yuta, aku takut. Jangan takut Mio, kita kan sudah pakai ban pelampung. Ayo Mio, katanya mau bermain. Kak Yuta, tunggu aku. Ayo Mio, cepat. Sebentar lagi kita sampai ke paus-paus itu. Kak Yuta.